Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, Kacet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat, sukses selalu, Lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, Lur, di video kali ini Kacet berbagi tentang sarang, Lur. Tentang sarang burung walet ini. Ini ada sarang dua jenis. Satu seperti ini, satu seperti ini, Lur. Oke, Lur, ya. Dari lihat apa? Fisiknya saja kan sudah beda ini, Lur, ya. Nah, seperti ini. Ini Kacet berbagi saja pengalaman tentang di RBW, di rumah burung walet, di perihal sarang ini. Kenapa sarang ini kok satu seperti ini, satu seperti ini? Oke, Lur, ya. Pertama dari ini, Lur. Dari yang ini kan putih ini, ya. Putih. Yang ini putih, ini agak kuning kelihatan, ya. Ini campur, ada yang agak putih. Nah, ini agak putih sedikit, ada kuning. Nah, pokoknya ini yang ini campuran ini. Putih pun enggak putih-putih. Betul putih seperti ini, guys, ya. Nah, ini kan putihnya sudah enggak sama. Yang ini pun putihnya sudah enggak sama. Sudah beda putihnya. Nah, ini agak putih, ini campuran, ini pun campuran agak putih, ada yang agak kuning, kuningnya pun enggak terlalu kuning, guys, ya. Nah, ini agak kuning sedikit, ya. Oke, ya. Sekarang dari yang ini saja dulu, ya. Yang ini yang standar, ini nanti terangkan, yang ini enggak terlalu panjang, yang ini nanti terangkan, Kacet terangkan yang ini panjang nanti. Ini, guys, yang sarang yang putih ini, yang putih ini campuran, ada yang bersih, ada yang banyak bulu, ada, pokoknya yang penting intinya putih, sarangnya bagus, enggak kuning seperti ini. Yang seperti ini standar, guys, ya. Kalau sarang seperti ini, sarang hitungannya sarang yang bagus ini. Nah, seperti ini pokoknya sudah masuk sarang yang bagus, enggak tahu grade-nya grade A, grade B, grade C, banyak bulu, pokoknya sarang putih ini. Sarang seperti ini, guys, ya. Itu RBW nya itu bagus, dan suhunya di dalam RBW itu pas seperti itu. Nah, seperti itu. Ini baru sarangnya bisa dapat yang seperti ini. Karena Kacet bikin video ini bagi saudaraku yang belum paham di RBW, kalau bisa RBW itu suhu di dalam RBW itu dikontrol betul-betul, guys, ya. Sebelum on perdana, nah, pokoknya sebelum on perdana itu kalau bisa itu suhunya dicek dulu berapa hari dulu sampai suhunya betul-betul teratur. Nah, itu nanti baru on perdana. Itu nanti biar enggak belakangnya enggak susah seperti itu, guys, ya. Nanti Kacet terangkan yang di sini saja. Oke, ini pokoknya yang ini, sarang ini. Sarang yang suhunya itu pas di dalam RBW itu. Yang di standarnya sarang apa rumah burung RBW itu suhunya yang pas di antara 28 sampai 32 itu standarnya itu yang bagus seperti itu, guys, ya. Kacet nggak ngomongkan lebih kurangnya. Nanti terlalu dingin atau terlalu panas, pokoknya yang pas suhu di dalam RBW itu 28 sampai 32 panasnya. Nah, seperti itu. Kalau 28 sampai 32 suhu lembab, di antara biasanya itu 75 sampai 80. Nah, seperti itu. 80 atau 85 itu sudah tinggi, ya, guys, ya. Kalau suhu lembab itu
dia semakin naik guys ya, bukan turun. Kalau pokoknya terbalik guys ya, kalau suhu panasnya itu semakin naik, suhu lembabnya semakin turun. Nah, seperti itu. Maknanya kalau suhu apa, ini contoh saja, kalau suhu panasnya 32, suhu lembabnya bisa 70 atau 75, nah, seperti itu. Nanti kalau suhu ininya, suhu panasnya turun 28, nah suhu lembabnya itu naik. Nah, seperti itu. Bisa 80 sampai 85. Nah, seperti itu guys ya. Terbalik saja. Pokoknya yang ini, sarang ini yang pas, yang suhunya di dalam RBW itu bagus. Nah, itu betul-betul penting guys ya. RBW itu kalau suhunya pas, itu nanti kualitas sarangnya jadinya seperti ini, bagus seperti ini. Dan burungnya pun suka. Kalau enggak pas, burungnya pun enggak suka. Oke, sudah ini ya. Ini yang sarang. Oke. Kualitas sarangnya itu seperti ini kalau suhu RBW itu bagus. Nah, ini sarang yang suhu RBW-nya enggak pas. Ini. Kalau yang ini, suhu RBW yang ini, yang ini enggak pasnya itu RBW ini, itu terlalu itu guys ya, terlalu lembab, terlalu sejuk di dalam RBW itu, terlalu sejuk, terlalu adem, jadinya seperti ini. Kalau terlalu adem guys ya, seperti ini. Kalau RBW itu terlalu adem, terlalu sejuk, nanti di sarang pun jadinya seperti ini. Itu betul-betul nggak bagus, di sarang pun nggak bagus, burung pun nggak seberapa suka juga guys ya. Kalau seperti ini tuh burung nggak seberapa suka. Nah, seperti itu guys ya, ini buat contoh saja. Pokoknya kalau bagi saudaraku yang baru bikin rumah burung atau mau bikin rumah burung, pokoknya ini Kacet berbagi yang belum paham ya di perburuk, di sarang apa, di rumah burung walet. Sebelum on perdana itu pokoknya kalau bisa itu semua itu dipersiapkan dengan baik. Nah, seperti itu. Nggak bisa asal-asalan bosku ya. Nanti kalau asal-asalan, nanti belakangnya jadinya susah sendiri. Kalau nggak kerja dua kali ya galau. Nah, galau itu kadang burung itu masuknya lambat, kadang nggak ada burungnya. Terus pokoknya ada masalah lah, pokoknya nggak pas yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Kalau ini ya, ini sarang ini sudah di bawah 28 ini guys. Ini bukan sarangnya orang lain guys, ini Kacet sendiri manen. Ini karena apa kok seperti ini, Kacet berbagi ini karena ini sarang ini pas musim hujan Kacet panen. Itu apa, atapnya ada yang bocor, jadinya ngerembes di lantainya sana, jadinya lembabnya lebih. Nah, di bawah 28, 20, pokoknya di bawah 28 ini, sampai saat pokoknya masa hujan itu jadinya lembab, betul-betul lebih lembab. Yang ini rumah burung yang ini jadinya sarangnya seperti ini. Seperti ini jadinya. Pokoknya intinya ini terlalu lembab ini. Pokoknya di bawah 28 dan satu musim itu seperti ini guys. Ini sama-sama satu musim guys ya. Nah, ini sama-sama satu musim ya. Ini baru manan, ini Kacet pun baru manan, ini sama-sama satu musim. Sama-sama satu musim itu maksudnya ya, dia bikin sarang, burungnya ini bikin sarang sampai jadi, bertelur, anaknya terbang. Nah, itu satu musim guys ya. Nah, seperti itu. Sama-sama satu musim. Yang ini dapatnya seperti ini, yang ini seperti ini. Ini pun sama guys ya, musim hujan juga. Ini sarangnya seperti ini, basah ini. Kalau sarang kering itu diginikan patah guys ya. Nah, diginikan itu patah jadi dua. Ini pun masih lembab, masih basah hitungannya guys ya. Kadarnya ini basah. Nah, ini bukan basah lagi guys ya.
terlalu basah ini. Nah ini sudah kacet keringkan sedikit ini. Nah ini tengok, ini saya sudah keringkan sedikit tadi. Nah ini kacet berbagi guys ya, bagi pokoknya bagi saudaraku yang baru mau bikin rumah burung atau sudah bikin rumah burung, suhu di dalam RBW itu betul-betul penting. Kalau enggak ya seperti ini nanti jadinya. Jadinya seperti ini, dan sarang ini sama ini kualitasnya bagus yang ini. Itu kualitas, di kualitas segi kualitas harga guys ya. Kalau kualitas jual ya, bukan kualitas khasiat dan manfaatnya. Kalau khasiat dan manfaatnya itu sama, ini sama ini itu sama, hanya bentuk apa warnanya saja beda. Tapi kalau ini sudah terlalu lama di RBW, baunya pun sudah nggak sama guys. Nah, seperti itu, ini baunya pun sudah nggak seberapa sedap ini kalau terlalu lama di RBW basahnya seperti ini. Oke guys ya, ini pokoknya seperti itu ya. Suhu di dalam RBW itu betul-betul penting, harus dijaga betul-betul, harus dirawat betul-betul RBW itu, harus dikontrol betul-betul suhu itu. Kalau enggak jadinya nanti seperti ini. Kalau enggak seperti ini terlalu panas. Nah, kalau di musim panas terlalu panas. Kalau contoh saja ini kalau terlalu panas itu biasanya sarangnya itu pecah-pecah seperti ini guys. Ini kaset, ini musim hujan jadinya sarang yang pecah nggak ada. Kurang lebih pecahnya itu panjang-panjang seperti ini. Seperti apa? Nah, pokoknya panjang seperti ini. Nah, panjang seperti ini pecahnya kalau suhu terlalu panas. Sarangnya putih. Dia nggak kuning seperti ini, putih, tapi sarangnya nanti jadinya kisut-kisut guys. Nah, kisut-kisut pokoknya nggak ada bentuk, benjol sana benjol sini, kebanyakan seperti itu. Nah, sarangnya itu nggak bisa rata seperti ini. Nah, nggak bisa halus seperti ini kalau musim panas, nggak bisa halus dan pecah seperti ini, benjol sana benjol sini, itu kalau suhu terlalu panas seperti itu. Oke guys ya, ini kacet berbagi saja. Pokoknya suhu di dalam RBW itu harus dikontrol betul-betul guys. Kalau enggak jadinya seperti ini nanti. Dan caranya ngontrol itu kacet sudah bikin videonya guys ya. Banyakkan lubang ventilasi itu. Itu cara yang paling senang, paling mudah dan enggak terlalu banyak biaya. Nah, itu cara yang paling mudah. Nah, kita coba pakai itu dulu guys ya. Kalau bikin lubang ventilasi nggak pas, tetap nggak teratur suhunya, diperbanyak lagi. Pokoknya diperbanyak lubang ventilasi dulu guys ya. Banyak lubang ventilasi nggak apa-apa guys. Yang penting pokoknya cahayanya jangan terlalu terang di dalam RBW itu. Pokoknya caranya ya dikasih sambungan ya. Dikasih sambungan di apa? Di dalam lubang ventilasi sana dikasih elbow, pipanya itu dikasih sambungan pipa ke bawah. Nah, seperti itu cara menanggulangi suhu yang nggak baik itu. Pertama pakai itu dulu guys, nanti kalau pakai itu memang betul-betul sudah nggak bisa, nah, mau pakai cara lain ada, tapi biasanya biayanya, kosnya semakin mahal karena mau pakai alat mesin atau apa. Nah, seperti itu. Tapi kacet biasanya kalau yang buat tambah alat mesin itu biasanya bukan suhu terlalu dingin guys ya, kadang suhu yang terlalu panas biasanya. Nah, RBW itu kalau musim panas biasanya suhunya terlalu panas, kalau lubang ventilasinya nggak cukup. Nah, biasanya kacet pakai itu blower, itu blower yang apa itu, keluarkan uap itu, ha, air, tapi uapnya air itu, ha, itu, ha, itu mau ikut aturan juga guys ya, gak terus dihidupkan, ada pakai timer agak-agak nanti suhunya sudah cukup dia mati sendiri itu blower itu. Ha, seperti itu. Itu kalau biasa buat musim panas saja kalau betul-betul suhunya lebih. Kalau enggak nanti kalau suhunya panasnya terus lebih di atas 32 atau 33 ke atas, nanti sarangnya jadinya pecah-pecah seperti itu dan gak ada bentuknya nanti.
bentuknya pokoknya nggak bagus, mesti pecah-pecah panjang seperti ini, seperti itu yang masalah di sarang, guys ya. Pokoknya kalau suhu nggak pas di aturannya tadi, burung pun nggak berapa suka juga, guys ya. Karena burung ini suka di daerah tropis yang suhunya itu nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Nah, seperti itu. Dan suhu yang paling bagus di sekitaran itu tadi. Oke guys ya, ini Kak Cet hanya mau berbagi soal ini, sarang ini tadi guys ya. Nah, kenapa sarang ini kok jadi seperti ini? Itu karena seperti itu tadi, suhunya yang ini tadi terlalu lembab. Terlalu lembab jadinya seperti ini. Kalau terlalu panas jadinya seperti ini, pecah-pecah seperti ini. Kalau suhunya pas jadinya seperti ini, kualitas sarangnya itu bagus. Nah, seperti ini. Dan yang dimauin semua orang, peternak walet ke atau pembeli, itu yang seperti ini guys, yang warnanya seperti ini. Nah, yang warnanya seperti ini itu yang biasa disukai orang, itu seperti ini. Oke guys ya, ini Kak Cet berbagi tentang sarang kenapa kok jadi seperti ini, karena di suhunya rumah burung itu enggak pas. Nah, seperti itu. Pokoknya intinya bagi saudaraku yang mau bikin atau sudah bikin, kalau belum tahu di suhu seperti itu tadi ya. Nah, suhu di dalam RBW itu betul-betul harus diperhatikan betul. Kalau tidak, jadinya nanti ya seperti ini dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke. Cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Matur, thank you. Oke guys, dan seperti ini hasilnya guys. Sarangnya itu. Saya tunjukkan sekali hasil sarangnya itu seperti ini. Ini sarang baru guys ya. Ini belum satu musim, ini memang kacet turunkan ini karena kuning. Nah, ini belum jadi juga. Ada yang lebih kecil. Nah, ini sudah jadi warna merah ini sarangnya. Nah, kalau yang ini sudah jadi tapi agak putih sedikit. Ini yang enggak pas, terlalu lembab. Nah, tapi ini rata-rata semua seperti ini guys. Nah, ini yang betul kena air. Nah, sudah jadi sarang merah. Pokoknya seperti ini guys ya. Intinya itu mau betul-betul dijaga itu RBW itu, kalau di suhu itu nanti jadi kuning, jamur seperti ini sudah, walaupun mangkok bagus bersih seperti ini kurang bulu, itu gridnya itu sudah lari jauh guys ya. Beda kalau sama yang suhunya pas guys ya. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini pun sama pas, ada sedikit itu. Nah, itu pas. Nah, ini pas. Ini yang suhunya pas di RBW itu seperti ini guys. Ini pun lembab juga karena sekarang kacet ini manen musim hujan, tapi yang ini oke, nggak ada problem guys ya. Ini nggak bocor ini. Nah, tapi nggak terlalu lembab juga yang ini. Nah, ini lembab juga, basah juga, tapi masih apa, bisa lagi ini guys. Nggak sampai kuning seperti itu tadi. Ini hitungannya seperti ini pun sarang basah ini guys ya. Nah, ini seperti ini sarang basah ini. Ini sudah sarang basah ini, kalau mau dikeluarkan itu mau dikeringkan dulu guys. Kalau enggak nanti dipotong kadar basah banyak seperti ini. Walaupun putih-putih seperti ini. Nah, ini yang suhunya kerah masih oke ini. Nah, ini ya oke. Nah, ini oke. Nah, kalau yang ini sudah, ini sudah, tengok lihat. Nah, sampai seperti ini. Nah, kalau sarang kering itu diginikan sudah langsung patah jadi dua guys. Nah, sarang kering itu nggak bisa dilipat jadi dua seperti ini, nggak bisa langsung kering, langsung patah jadi dua. Nah, kau-kau warnanya kuning ya, seperti itu guys ya.
jadinya seperti itu sarangnya. Oke guys ya.